Halo dokter, pasien-pasien yang mengalami trauma mata seperti hematoma, abrasi kornea, penetrating eye injury, atau cedera tembus mata, atau kondisi-kondisi di mana pasien harus dirujuk ke spesialis mata, perlu kita kasih pelindung mata untuk melindungi matanya sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tapi, kalau di tempat praktek dokter tidak tersedia pelindung mata, jangan sampai hal ini menghalangi kita dalam menangani kondisi pasien dengan maksimal ya. Berlaku juga nih, kalau pasiennya konsultasi melalui telemedicine. Nah, kita bisa kasih triknya untuk bisa bikin pelindung mata sendiri di rumah. Sebelum lanjut, yuk update CV dokter dengan e-course Alomedica. Seperti topik pada video kali ini, e-course kegawat daruratan mata tersedia loh di website Alomedica. Dokter tinggal buka website Alomedica, masuk ke menu e-course, dan ikuti e-course-nya. Tunggu apa lagi? Ikuti e-course-nya sekarang, siap jadi PPDS besok! Peralatan yang kita butuhkan, karton, bisa pakai box bekas alat medis, contohnya kotak speed ini, terus gelas, pen, selotip, dan gunting. Pertama, tempelkan gelas ke atas karton bersih seperti ini. Box bekas alat medis seperti ini cocok sebagai bahan DIY pelindung mata. Buat pola sesuai dengan diameter gelas, lalu gunting. Sudah tergunting lingkaran seperti ini, gunting ujung sampai ke titik tengah lingkarannya. Lalu, kita tarik membentuk seperti kuncup, dan secure pakai selotip. Sudah, pelindung mata berhasil dibuat. Mudah kan? Jadi, meskipun di tempat praktek dokter mungkin tidak tersedia pelindung mata, dokter tetap bisa memberikan penanganan yang terbaik untuk pasien kita. Alat-alat tadi juga mudah ditemukan. Pasti ada deh di tempat praktek dokter. Oh iya, ingat ya dok, pemakaian pelindung mata itu hanya untuk melindungi saja dan tidak boleh menekan mata. Oke, itu tadi cara membuat pelindung mata sendiri di rumah atau tempat praktek. Kalau dokter tertarik dengan topik ini, ikuti e-course kegawat daruratan mata dengan klik link di description box di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dan pengaman, salam Alomedica!